Pahami bahwa di dalam zahiriyah kita itu terdiri dari sebenarnya dari 7 lapis. Kita ini sebenarnya kalau secara kedokterannya sudah ada imun untuk melindungi diri kita, itu secara medisnya. Tetapi secara sebatinnya diri kita itu ada 7 lapis kasyaf di dalam tubuh kita yang melindungi kita dari berbagai macam penyakit, termasuk penyakit yang bersifat zahir maupun batin. Ini tidak bisa dipisahkan antara penyakit, antara medis dan. Nah, seperti ini penanganannya tidak hanya bersifat
dahiriyah, dikasih obat seperti apapun akan tetap seperti ini begitu. Nah, caranya pertama kita harus berusaha untuk masuk ke dalam batinnya melalui dengan asrar. Jadi solawat dibaca dengan penuh asa dan diikuti gerakannya. Jadi masukkan kesadaran dahiriyah kita, hilangkan pikiran kita, masukkan ke dalam batin kita. Jadi biarkan bergerak seperti apapun itu. Ketika pendeteksian yang membaca solawat seperti ini lalu tertuju di ujung jari, berarti penyakitnya berada di dalam tanah yang keindah. Kalau seumpamanya yang kita pegang di bagian dada, berarti penyakitnya berasal dari air, dari angin begitu. Nah, ini nanti kita tanyakan orangnya lahirnya hari apa, namanya di mana. Nanti obatnya tertuju pada di mana letak kelahiran dia berada. Kalau contoh kemarin tuh dia lahirnya Selasa Kliwon. Emang yang berurusan dengan gaib adalah orang yang biasa lahir Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Maka obatnya itu di sebelah tenggara. Begitu. Lalu kita menghadap ke sana, kita ulu salam dulu dengan rijal gaib yang berada di tempat itu. Kita bacakan Al-Fatihah 7 kali. Nah, setelah itu kita masuk sebatinnya begitu. Kalau belum bisa masuk secara batinnya, ya, masuk dengan rasa kita. Caranya bagaimana? Ya, sampai masukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batinnya. Biarkan Allah menuntun diri kita begitu. Biarkan itu yang dinamakan dengan laduni begitu. Nanti pengen mijit, pengen nyebul, pengen apa, yang terpenting jangan dipikirkan, pasrahkan. Tidak boleh ada mohon maaf jiji, ada perasaan apa, tidak boleh, harus totalitas gitu. Mohon maaf, kemarin pun saya sampai menjilati pasien yang sakit itu gitu. Kenapa? Harus totalitas begitu. Jadi memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batinnya begitu. Nah, biasanya obatnya seperti ini. Ini di atas ini. Nih, kita akan punya lidah nih. Nah, di langit-langit ini obatnya di situ gitu. Kalau bisa dengan langsung ya bisa, silakan. Kalau tidak bisa, biasanya dengan media air atau kunir gitu. Seperti ini nih, penyakit seperti ini ya. Nanti dipraktikkan nanti yang sudah pun. Enggak, Mas Adi sini saya. Caranya dibaca pertama baca istighfar dulu, terus baca Al-Fatihah, setelah baca Al-Fatihah terasa tenang, baca solawat, terus minta kepada Allah untuk dihilangkan segala penyakitnya. Setelah itu baca inna ma'amruhu, terus baca solawat lagi, terus diikuti saja rasanya mau kemana gitu. Nanti dari kunir ini dibagikan Nur Muhammadnya di rasukan di beliau ya. Anak atau anak, nama ibu kandungnya siapa? Suryati. Suryati. Ya. Ini dari kecil. Sudah 6 tahun. 6 tahun. Ya, 6 tahun masih kecil, Pak ya. Sudah beranak. Oh iya. Diucapkan dulu ya. Diucap dulu ya. Sudah gitu. Ini aja yang menempel. Masuk ke dalam belia itu masih kecil. Masih ya. Kalau kita umur 100 tahun itu sudah tua, tapi kalau dari bangsa gaibnya masih kecil. Jadi kita dulu mulai siap sama kereta di belakang saya, nanti saya tinggal lupa. Ada sakit mana? Dari mana ibu? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa siri tarifi sayyidil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kita dan orang ya Allah dengan maafnya kita ada di dalam hidup saudara kita. Inna ma'amru idha arada sinaji yang berusaha dan 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 berusaha.
Assalamualaikum. Dari mana ini? Surabaya. Namanya macam apa? Dari Pratomo. Jadi beberapa penyakit yang muncul di dalam diri kita itu ada juga yang karena kesalahan di dalam diri kita, pada akhirnya jin itu menempel. Contoh toharah yang tidak bersih, orang yang berzina ketika keluar spermanya menjadi ikatan dengan bangsa jin, orang yang melakukan menstruasi dan lain sebagainya, itu nanti bisa menyebabkan jin itu menempel di dalam diri kita, ya. Itu kiat dulu ya. Assalamualaikum. Dari mana ibu? Tulungagung. Sulit jalan. Jalan. Jadi sakit. Kalau ketinggian tidur itu mirip. Agak tidak buka aja. Iya. Kalau untuk tidur lama-lama yang tidak. Seperti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa siri sari fi sairil asma'i utamanya Al-Fatihah. Wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, saya mohon ridha dan mohon ampun ya Allah, hilangkanlah semua penyakit yang ada di dalam diriku. Nama amruhu ila arada sana iya kullakum fayakun subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli sawa'in ya ummu. Tanpa dari hidung tahan sekuatnya zikir Allah. Allah tidak kuat lepaskan dari mulut Allah. Masuk nafas pelan dari hidung sebut Allah. Tahan di dada sekuatnya sebut Allah. Lepaskan dari mulut Allah. Jadi memang dunia ini keras, ingin menghancurkan warganya ini, ingin menghancurkan ekonominya, ingin menghancurkan dunia. Kenapa kamu menghancurkan warganya? Masalahnya kenapa? Masalahnya buat senengin istri, oh disukain sama istri kamu gak mau. Yang nyuruh kamu jelek, sukanya gak mau. Coba kalau kamu kayak saya, ya mau gitu loh. Karena kalau gak suka itu jangan dipaksa coy. Kalau gak suka itu jangan dipaksa. Suka. Karena gak suka kok dipaksa. Jok, 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 jok. Berani sama perempuan. Kurang suka kok gak mau kok dipaksa. Gila nih kamu. Gila nih, kurang gak suka kok dipaksa. Ya, hancur semua. Gak punya uang, gak punya.
Senang kamu kalau orang ini hancur. Biar kamu nanti siksa sama Allah sana. Jadi sudah berapa lama kamu ganggu orang ini? 8 tahun. Sudah lama tuh ini. 8 tahun. Bawa ke rumah sakit juga. Anaknya juga. Kamu bukan ganggu anaknya atau kamu? Iya. Mama aku benci anaknya. Kenapa benci itu kenapa? Ya, kalau kamu berani lawan saya gitu loh. Kalau berani sadar saya, wes saya gantinya ini sama anaknya wes. Gantinya saya. Ayo sadar saya, jangan berani sama ibu ini kasihan. Ayo ini punya keluarga, punya anak. Ayo. Iya tak bisa kan? Mau cari anak. Anak kamu ini. Gantinya sama orang-orang yang sudah punya ilmu. Terus uangnya habis. Ayo kalau kamu bisa habisin uang saya. Ayo, nggak tak tanggung tanggung. Saya gantinya beliau ini. Ayo, perjanjiannya apa gini? Saya ganti perjanjiannya sama saya. Jasadnya. Ayo. Jasadnya ini loh, pendam. Dendeng. Buat apa ibu ini badannya kurus, saya agak gemukan dikit. Ya. Saya juga uangnya banyak daripada ibu ini. Kasihan tuh, Pak. Iya, wis minta tombol. Lah iya. Sampai kesini utang, utang anake jatuh tombol. Syukur. Atur tombol. Jauh-jauh. Kamu jangan suka dolim sama orang. Kamu nanti kalau mau didolimin gantian mau enggak kamu? Mau apa enggak kalau didolimin gantian? Kok semau kamu sendiri? Punya otak apa enggak? Ayo keluar dari keluarga ibunya ini, ayo lawan saya. Jangan pakai tubuhnya ibu ini, kasihan. Ayo. Ayo keluar, lawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terutama di bagian sini, bagian leher, terus bagian dada yang paling dominan. Kan ada ikatan yang diikatkan di sini. Menang, lawan saya kalau mau menang. Ayo saya gantinya, ikut saya. Gracias.